Oh god, I love Sophie. Is this all that you dreamed? Halo, apa kabar Capri? Ketemu lagi di readingan zodiak bulan Desember. Gimana Capri? Semoga sehat selalu. Seperti biasa, aku udah shuffle kartu. Aku berbagi beberapa session ya. Spiritual, keuangan, dan cinta. Sekarang aku buka tentang cinta dulu untuk Capri di bulan Desember. Gimana dengan Capri? What do you say? Tampaknya di bulan Desember bulan yang indah buat kamu. Dimana dia yang sempat berbohong, dia yang sempat lari dari dirimu, sekarang menunjukkan batang hidungnya. Dia yang belum mengungkapkan perasaan cinta kepadamu akan mengungkapkan perasaan itu. Dia yang pernah mencurangi kamu, dia yang memulai duluan masalah itu akan segera meminta maaf di bulan Desember. Tampaknya ada faktor yang membantu kamu agar terjadi penyatuan kembali. Ada kekuatan di luar nalar yang membantu kamu. Kamu dibantu oleh spirit guide kamu, oleh para malaikat dari dimensi lain. Sehingga hubungan ini terjalin lagi indah. Buat Capricorn yang belum punya pasangan, kalian akan segera mendapat pasangan di akhir bulan Desember. Dan di sini orang Capricorn banyak banget dapat bantuan ya, baik masalah hati, perasaan, gitu dia banyak nemuin tempat buat dia buang sampah hati. Kemudian dia banyak mendapat support, dukungan dari pasangan untuk semua karir dia, untuk semua apapun, hanya karena cinta. Gitu. Cinta ini akan datang semakin luas dan besar dari pasangan kamu. Jika kamu sedang dalam menjalin hubungan, di mana kamu akan mendapatkan sesuatu hadiah kecil dari pasangan kamu. Entah suatu cincin, entah uang yang banyak, entah perasaan yang sangat setia yang akan diberikan oleh pasanganmu di bulan Desember ini. Dan energi percintaan kalian semakin hangat dan semakin dekat. Oke, itu tentang cinta Capri. Lalu bagaimana dengan keuangan Capri? Capri, keuangan di bulan Desember. Deg-deg-deg-deg GB, soalnya lagi pandemi, lagi nganggur, gimana nih GB? Kamu akan banyak bantuan santunan dari keluarga kamu ya, atau dari orang lain gitu, terkait keuangan kamu. Akan banyak bantuan yang datang kepada kamu di saat kamu mengalami di pandemi ini kesulitan krisis keuangan. Banyak bantuan dan ada rejeki mendadak yang bakal datang di akhir bulan Desember. Gede banget duitnya, gak tahu ini dari mana. Entah dari keahlian kamu, entah dari bisnis, entah dari saudara atau apa. Pokoknya akan ada rejeki yang besar di akhir bulan Desember yang akan kamu dapatkan. Ya, gak tahu ini tanggal berapa, pokoknya akhir lah, akhir Desember gitu. Saya melihat kamu agak irit sedikit ya di bulan Desember karena banyaknya pengeluaran yang akan kamu temui, banyaknya apa kebutuhan yang harus kamu penuhi di sini dan semua mengejar-ngejar kamu untuk dipenuhi. Kamu akan kerepotan di bulan Desember. Namun demikian, yang Ilahi membantu kamu menemukan dan memberikan cara untuk kamu bisa menutup semua kebutuhan kamu. Dan itu akan kamu temui di akhir Desember. Kamu akan memulai bisnis baru. Kamu akan dapat pekerjaan baru, karir baru, terobosan baru di dalam bisnis, di dalam keuangan, di dalam karir. Kamu akan menemukan, dan itu titik balik hidup kamu, di mana kamu akan mulai punya profesi baru, punya karir baru, akan punya masa depan baru dan keuangan yang berubah 180 derajat. Ya, titik balik hidupmu di Desember ini. Sangat luar biasa, merinding saya.
Kemudian bagaimana dengan spiritual? What do you say? Apa yang dikatakan oleh spiritual untuk Capri? Capri di Desember. Wow. Akan ada satu tabi rahasia yang dibuka Ilahi Universe untukmu. Akan ada inisiasi dari Universe, pengakuan bahwa kamu layak mendapatkan kenaikan jiwa, kenaikan frekuensi, dan mendapatkan banyak hadiah spiritual di sini. Saya lihat akibat dari kamu menjalankan misi jiwa, kamu mendapatkan banyak keuangan. Akibat kamu menjalankan misi jiwa, kamu mendapat hadiah dari semesta, dari kosmos, berupa ketenaran, uang yang berlimpah, dadakan entah dari mana. Pokoknya ini duit, 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 duit. Pokoknya padahal ini di sisi spiritual. Ketika kamu menjalankan dengan sungguh-sungguh di bulan Desember misi jiwa kamu, maka kamu akan bertabur duit. Kamu begitu terkenal dan dicintai banyak orang karena kamu menjalankan misi ilahi kamu. Kamu tidak diam menunggu perintah dari langit untuk bergerak sebagai seorang kesatria, tapi kamu udah action. Di sini membuka portal, di sini juga membuka sisi keuangan, di mana harkat martabat kamu keangkat. Segala rahasia yang orang lain belum tahu tentang kehebatan kamu diekspos, dibuka oleh ilahi siapa dirimu di akhir bulan Desember, tepatnya di tanggal 24-25. Oke? Luar biasa readingannya bulan Desember untuk warga Capri. See you, bye-bye.